Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali sudah kami di Setiawan. Kami lagi cek harga ban bonsai terbaru di tempatnya Pak Junet yang berada di Desa Maibit, Barowetan, Kecamatan Rangel, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Selamat sore sahabat bonsai. Ikuti perjalanan saya di tempatnya Pak Junet. Yaitu Pak Junet lagi menatai apa pohon yang kuliput sekarang ini. Assalamualaikum Pak Junet. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Pak Junet? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Amin amin. Sore ini saya mau cek harga bahan bonsai Pak Junet, boleh? Boleh Pak, boleh Pak. Alhamdulillah diperizinkan. Dari mana Pak Junet? Dari sana atau dari sini Pak? Sini Pak, sini ya? Sini, sini. Sini sahabat bonsai. Ikuti perjalanan saya ini. Ini Pak Junet ya? Asem Pak itu Pak. Oh maaf, ini asem Jawa rasa kecut. Kecut Pak, rasa kecut Pak. Original di batu Pak ya? Oh ini enggak, enggak di batu kok Pak. Oh ini? Pemanis? Iya, cuma nyelip aja. Oh, ini menyelip. Oh, iya. Ori tapi menyelip batunya. Menyelip aja. Karakter tua, kakinya bagus. Ini pohonnya pelak. Sudah jadi, wali cabangnya juga tahapan seimbang semuanya. Oh iya, bagus. Cabangnya sempurna banget. Iya, besar juga cabangnya, Pak. Iya, lihat sempurna. Soalnya tahapan, Pak. Iya, ini. Ini atur Jawa rasa kecut, sahabat bonsai. Iya, Pak, betul. Karakter tua. Bisa diputar Pak Junet ya, biar tahu para konsumen yang mau beli. Nah ini kakinya coba lagi Pak Junet. Nah ini kakinya putar biar tidak ada dusta di antara kita. Kita semua cabang seimbang Pak. Iya, sekalanya ini di tahap dikit-dikit. Oh iya, ini bagus sahabat bonsai. Leku-leku pokoknya. Siap ya. Siap kontes Pak buat jalan-jalan kalau ya. ada sudah enggak pandemi. Iya. Siap jalan-jalan sahabat bonsai. Siap ini Pak. Tinggal ganti pot Pak Junet ya. Iya. Gak cantik ini sahabat bonsai ini. Kalau mau dibuat buat jalan-jalan. Jalan, nah, nah, ini harganya berapa Pak Junet? Ini 3 juta Pak. Asam Jawa rasa ketut harga 3 juta rupiah. Ini tahapan Pak. Ya, sempurna bagus banget Pak cabangnya Pak. Oh iya. Berapa apa bisa dinego ini Pak Junet? Bisa tipis-tipis. Alhamdulillah para konsumen ini bisa dinego tipis-tipis. Bagus. Pokoknya iya, karakter tua. Programan nih. Karakter tua pokoknya. Silakan para konsumen, ini harga 3 juta rupiah asam Jawa rasa kecut bisa dinego tipis-tipis. Yang sebelah sini ya. Sini. Ini sahabat bonsai. Ini seruk. Subur daunnya. Iya Pak, sudah jadi Pak. Jadi, rapat Pak. Iya, rapat rantingnya. Iya Pak. Hijau royo daunnya. Sahabat bonsai. Ini berapa panjang pot Pak Junet? Panjang pot ini 90-an Pak. 90? Nah ini panjang pot alhamdulillah 90. Coba dari sini Mas. Ya dari sana Mas. Sini Mas bonsai. Dari belakang bisa, bisa Pak. Bisa, muka depan belakang aja. Sama. Karakter tua pohonnya. Pelontu-pelontu juga. Sudah rapat Pak. Rapat ini, rantingnya sahabat bonsai ini. Terarah semuanya Pak. Iya. Yeah. Subur. Hijau ya, royo-royo ini. Tapi enggak ada batunya. Gak para konsumen batunya, biar rap. Tahu. Rap Pak ini ya. Gajar, oh, gaya rap ya. Iya Pak. Alhamdulillah ya, saya sedikit ngerti. Saya belajar di Pak Junet. Pelan-pelan Mas ya. Intinya biar jelas Mas. Sahabat bonsai ini gaya rap. Pelontu-pelontu. Pak anjang pot 90. Harga Pak Junet? Ini 1.200.000 Mas. Harga 1.200.000. Sudah dapat barang jadi, panjang. Iya panjang. Yeah. Tinggal majang di teras kalian dan cantik. Cantik. Ya. Pasti para apa? Para tamu kalau mau kunjung di rumah Bapak ini, wah bagus sekali pohonnya gitu ya. Subur, hijau royo-royo. Silakan para konsumen yang minat. Sudah ini jadi, harga 1.200.000 seret sudah jadi karenanya rapat. Dan sini, ya, ini. Ah, ini payung Mak Lampir ini Pak. Ini tongkat, payungnya Mak Lampir. Iya, ini payung ini sahabat bonsai. Rantingnya rapat. Iya. Satu pohon, kakinya putar, besar. Iya. Ketinggian pohon berapa Junet? Ya, sekitar 75 lah Pak. 75 ya? Iya. Ini payung Mak Lampir. Payung Mak Lampir Pak. Ketinggian pojok, mohon maaf, ketinggian pohon 75 cm dari bibir pot ke atas. Rantingnya iya. Juga rapat. Rapat Pak, enggak rapat dikasih. Iya. Besar ini Pak Junet ya. Iya, besar. Murah Pak ini Pak. Berapa ini? 750 Pak, dapat barang jadi Pak. Oh, iya. Dah, dapat payung Mak Lampir Pak. Mak Lampir 750.000. Ini. Dapat bonsai harganya 750.000. Tongkatnya Mak Lampir. Ada kerak-keraknya juga ini. Oh iya ini coba. Kerak-keraknya Pak. Dilihatin lah ini. Salamnya, salam kerak-kerak sahabat bonsai ini. Tapi enggak ada pelontu-pelontunya.
Ya, ini cuma ada keluarnya sedikit. Tongkat Mak Lampir. Payung Mak Lampir. Payung Mak Lampir. Jadi 750.000 sudah jadi. Oh, betul. Silakan yang minat para konsumen, ini harga 750.000. Ya, situ aja, Pak. Belas ini? Soalnya agak sudah agak ya. Gelap, Pak. Ini serut. Serut rap. Iya, atau connect. Iya, connect karakter tua. Karakter tua banget, Pak. Ada pelentu-pelentu dan keruak-keruak ini. Ya, salam kerok. Salam kerok. Panjang pot berapa, Pak? 1,20 meter, Pak. 1,20 meter. Ya, ini ada kerok-kerok juga. Ini ori batu, Pak, ya? Ini ori, Pak, ini, Pak. Ya, ini anaknya, mungkin. Anak ya. Apa? Anak serut. Anak ya, serut, Pak, itu. Dapat ini ayah ibu, ini anaknya ini. Ini anaknya. Ya, ini rantingnya rapet, anaknya ini. Punya anak 4. Nah, sahabat bonsai ya. Di batu juga. Tapi indukannya enggak di batu. Menang kerok-keroknya. Agak jauh dikit, Mas, dari kelihatan yeah. Semuanya, Mas. Sebab dari sini, di depan sini, Mas. Lihat kan ini, dari sini, Pak. Biar jelas, Mas. Para konsumen, ini, Mas, kelihatannya juga bagus, sahabat bonsai. Kakinya besar. Karakter tua, pohonnya, sahabat bonsai. Karakter, Pak, pohonnya, Pak. Iya, ketuanya ini. Boleh, Pak. Ketuanya boleh, ini, sahabat bonsai. Panjang pot, 1,20 meter. 20, Pak. Ini alatnya, Pak Junet. Ada kerkut. Dan gergaji, ini tajam ya, hati-hati ini. Kerutnya juga tajam. Harganya berapa, Pak Jun? Ini 2 juta, Pak. 2 juta rupiah, sahabat bonsai. Iya. Harga 2 juta rupiah. Dan selanjutnya lagi, Pak Jun, sini. Ini sahabat bonsai. Ini serut. Besar, pokoknya. Besar, Pak. Karakter, ada keruak-keruak. Iya, ada pokoknya ada keruaknya di tengah ini. Rantingnya rapet, rapet, Pak. Ya, rapet kating, Pak. Kating semuanya. Oh, main kating nih, Pak. Iya, ada ini. Oh iya. Rapet banget, rapet. Pelontu-pelontu juga, sahabat bonsai. Iya, bagus banget, Pak. Ya, ini sahabat bonsai. Cuma kakinya terpendam tanah. Agak jauh, Mas, biasa jelas. Ya. Biar kelihatan semuanya, Mas, pohonnya. Dari sana. Itu jelas. Dari sana. Ini sahabat bonsai. Rantingnya rapet. Besar pohonnya ini. Saya diputar juga bisa. Oh, berat banget, Pak. Iya. Ini harganya berapa, Pak Dinet? Ini 2.200.000, Pak. 2.200.000. Iya. Ini harga 2.200.000. Serut besar, Pak. Besar karakter tua. Kalau dari sini enggak ada keruaknya, Pak. Ada, cuma nah sini ya. Bisa dari sini, Mas. Ya, Pak, sana. Keruak-keruaknya sahabat bonsai ini. Normal kalau normal, disini, polos sahabat bonsai ini. Tapi dari mana-mana enak, Pak. Enak dipandang pokoknya. Iya, iya, mukanya dari sini, Pak. Dari sini, sebelah sini, Pak, ya. Sebelah iya. Kiri saya ini. Rantingnya rapat. Rapat banget, Pak. Banget. Dengan dia, Pak. Karakter tua, seruk. Nah, ini. Berapa harganya, Pak Junet? 2.200.000, Pak. Maaf, tadi ini harga 2.200.000. Bisa dinego, Pak Junet? Ya, ini. Bisa. 2 juta, Pak, net, Pak. Oh, netnya 2 juta. Iya, Pak. Buka harga 2.500.000, berarti turun 2 juta dikasihkan danet, sahabat bonsai. Ya, jadi barang besar, Pak. Iya, karakter tua, ratingnya juga rapat. Rapat, Pak. Ya, jujur. Enggak sempat pruning, Pak, tadi, Pak. Oh, iya. Ini yang disi pruning, Pak. Oh, ini tadi pruning ini. Pruning. Ya, ini. Sahabat bonsai. Ini tadi buka harga 2.200.000. Netnya 2 juta dikasihkan. Yang satu ini juga serut. Serut, Pak. Original di batu. Original juga, Pak. Karakter tua. Besar. Keruak-keruak besar. Pelontu-pelontu. Pelontu-pelontu, Pak. Ini. Oh, ini juga. Ini iya, ini pelontunya ini. Pelontu-pelontu banget. Semok ini sini. Semok. Iya, semok, Pak Junet. Iya. Gak punya Nesanti, Pak Junet? Enggak, Pak. Oh, gak punya Nesanti, ya. Ini serut original di batu. Nesantinya laku. Udah laku, alhamdulillah. Original di batu, karakter tua, semok. Ini benggolnya sini. Benggolnya bagus, Pak. Ini pohonnya juga sini, sahabat bonsai. Bawahnya batu, Pak. Ini bawah batu, sahabat bonsai. Pohonnya di atas batu ya. Ini sahabat bonsai, ini pelontunya juga ada. Subur ini keluar tunas baru, selesai pengawatan semua keluar tunas baru ini. Mohon maaf ini agak malam soalnya nih. Ya, mendung. Ya, mendung. Berapa harganya, Pak Jo, ini? 2 juta itu, Pak. Ini harga 2 juta rupiah. Iya. Ini yang Mustang? Itu udah laku, Pak, tadi, Pak. Udah laku, Pak, ya, Pak. Alhamdulillah. Udah laku. Ini, Pak, itu, Pak. Oh, ya, enggak ada lo, enggak ramai, Pak. Tidak ada lo. Tidak ramai, kata itu. Pak Junet, sahabat saya ini. Kakinya putar, oh, besar. Ini formal, luar biasa itu, Pak. Oh iya. Iya. Ini low, bagus sekali sahabat saya ini. Sudah pernah ikut, Pak, kemarin, Pak. Ikut. Sudah, ada sertifikatnya. Oh iya. Tapi iya. Hijau, Pak.
Dapat bendera hijau? Iya, alhamdulillah. Itu kemarin saya renovasi kembali itu kurang bagus, Pak. Oh, potongin iya. Yang di situ. Di sini Pak Junet ya. Di situ kayak potong besar itu. Oh, potong ini. Sudah ada. Oh, ini habis potong Pak Junet. Iya. Oh, ya kelihatan bagus. Biar Pak Junet. Kelihatan karakternya juga. Pohonnya. Pohonnya. Bentuknya. Bentuk dan kakinya putar saya bonsai. Mohon maaf di sini banyak apa bonsainya para konsumen saya tidak bisa putar ya. Sulit ini. Sulit. Alhamdulillah banyak. Belum disuruh ngirim Pak, yang udah ada 3 truk Pak yang ini belum ya. Disuruh ngirim Pak. Oh iya, suruh karantina sini gitu ya, titipkan. Iya, masih di sini. Iya. Berapa harganya? Itu 6 juta Pak. 6 juta ya? Oh, dari sana Pak. Juga bisa Pak. Iya, masih. Sana. Harga 6 juta. Besar banget Pak. Besar. Dapat bursa. Tapi loh, ada 200 kilo Pak ini Pak. Beratnya Pak Dun ya? Iya Pak, beratnya Pak. Ini beratnya 200 kilo sahabat bursa ini. Iya. Lewa tidak dalu, tidak rame kata Pak Dun. Harga 6 juta selesai. Karat kuat, kakinya juga bagus. Ini tumbuh jauh dikit dan cantik banget Pak. Iya. Di renovasi. Di renovasi Pak Jodh ya. Silakan para konsumen yang minat, nanti di video saya akan kasih nomornya Pak Junet. Pak Junet berada di desa Maibet, Berowetan, Kecamatan Rengel, Kabupaten Banjar Timur. Silakan kalau mau berkunjung di tempatnya Bapak Junet selesai. Ini serut. Oh, serut tapi enggak di batu. Enggak Pak, itu Pak. Ya ini kakinya Pak. Bagus. Banyak karakter tua, pohonnya juga besar dan bonsai. Ya unik banget Pak ini Pak. Ini rantingnya rapet. Coba dari sini Mas biar tahu rantingnya. Sahabat bonsai. Wah, bagus banget ini Pak serut. Itu Pak. Bagus. Selesai pengawatan. Iya, rantingnya sudah. Rantingnya rapet. Rapet banget Pak ini Pak. Rapet sahabat bonsai ini. Iya. Karakter tua, pohonnya juga. Tua banget, Pak. Di atas sih ada kekeringan juga. Ini subur. Alhamdulillah. Ya. Subur, keluar tunas baru. Banyak keluar tunas baru satu saya. Iya, Pak. Ini baru saja jadi cukur rambut, Pak. Cukur rambut. Iya, ini satu saya. Silakan para konsumen yang minat ini bahan bonsai serut. Jadi, ini ya, Pak Jod, iya, ya. Iya, betul, Pak. Nah, rantinya rapet. Wah, ada pelentu-pelentu juga. Gerakannya juga enak banget. Gerakannya Pak. Bagus ini. Mohon maaf ini agak sore soalnya mendung ini. Mau hujan, semoga turun hujan Pak Junet ya. Iya, Pak. Amin, ya. Pak. Ini harganya berapa Pak Junet? Ini 4 juta setengah Pak. 5 juta? 4 juta setengah. Mohon maaf ini harga 4.500.000 sahabat bursa. Silakan yang minat ini harga 4.500.000. Yang ini? Okianti Pak. Okianti, iya. Ini Okianti sahabat bursa. Subur daunnya, kakinya putar. Oke Yanti. Nah, iya, Oke Yanti Pak itu Pak. Gerakannya sudah bagus, rimbun iya, daunnya. Tinggal subur. Ngawat lagi Pak. Tinggal pengawatan hijau royo-royo ini. Berapa harganya Pak Junet? Itu 500 Pak. Harga 500.000. Oke Yanti. Harga 500.000. Di sini asem Jawa rasa kecut. Original di batu. Karakter tua pohonnya. Subur daunnya, ada keringan juga, tangannya iya, unik, batu itu, Pak. Original di batu. Berapa harganya Pak Junet? Itu 300 Pak. Harga 300.000, asem Jawa rasa ketus, harga 300.000. Belah sini? Ini serut Pak. Serut, besar di batu juga. Besar Pak, itu. Ah, ini batunya, ya batunya setan Pak. Kayak cangkul Pak Junet. Iya betul. Ini program batu? Iya program. Oh mohon maaf, ini program batu satu saya. Iya. Serut. Seperti cangkul. Sudah rapet banget rapet rantingnya Pak, juga. Kayak gini Pak. Aduh serem banget rantingnya udah Pak. Iya. Yuk lihat Mas. Coba Mas lihat. Ini soteng Mas. Pohonnya juga besar sahabat bonsai ini. Iya. Leku-leku seperti cangkul ini. Sahabat bonsai ada keringan juga. Pelentu-pelentu. Ada pelentu-pelentunya sini. Semok benggolnya. Kakinya semok. Juga di atas batu. Dari sana juga bisa Mas. Iya. Dari sini Mas. Nah ini kakinya kelihatan. Iya, kaki besar banget Pak ini. Besar Pak Jodh ya. Iya, pelentu-pelentu. Rantingnya sudah mapan banget Pak. Mapan rapat. Rapat sekali ini. Serem rantingnya Pak. Iya ini. Program di batu Pak Jodh ya. Iya, program di batu Pak. Iya, ini program di batu seperti cangkul pohonnya. Oh, kayak apa tau Pak? Iya, kayak orang Pak Tani di bawah cangkul Pak Jodh. Oh gitu Pak ya. Ya cangkulnya oh, ini satu saya. Nah ini. Berapa harganya Pak? Ini 3.500.000.
3 juta, mungkin 500 ribu. Ya, tapi lo siap jalan-jalan pokoknya. Nantinya aja terus kayak gini semuanya. Siap jalan-jalan saat selesai ini. Ini yang ini malah serem banget ya. Serem. Oh iya. Rapat banget. Ini harga 3.500.000. Iya pak. Bisa dinego Pak Junet? Bisa tipis-tipis. Alhamdulillah bisa dinego tipis-tipis di pasar Sarut. Yang belum tahu sambil silakan bantu saya. Tombol sang merah itu gratis. Ini asam Jawa rasa kecut, pelentu-pelentu. Pelengker-pelengker kayak ya, ular. Leku-leku ini sahabat saya ini. Kakinya bagus. Besar ini kakinya. Pohonnya kayak ular, Pak. Iya. Rantingnya juga bagus sahabat saya ini. Asam Jawa rasa kecut. Kayak ular, kayak ular. Pelentu-pelentu. Leku-leku. Kayak ular, Pak. Ada kuah-kuah juga, karak kuah. Asam Jawa rasa kecut. Berapa ini harganya Pak Junet? Ini 1.200.000 Pak. Ini harga 1.200.000 Bagus banget Pak. Bagus. Pohonnya kayak ular. Kayak ular. Pohonnya. Lepuk-lepuk. Pak kotanya juga serasi banget Pak. Ya. Silakan para konsumen yang minat. Ini harga 1.200.000 Yang ini pancang. Pancang itu Pak. Wahung sambung sancang. Sahabat bonsai. Wahung nggak coba. Ada prospek Pak. Prospek. Jadi kakinya putar. Ini tangannya sudah wacang semuanya Pak ini. Oh iya wacang. Tangannya sudah wacang semuanya nih Pak. Ada pelentu-pelentu ini sahabat iya, saya. Iya. Formal bagus iya. Banget Pak komposisinya Pak. Subur daunnya lah ini kelihatan hijau iya. Royo-royo. Kakinya juga putar, pohonnya besar. Iya tinggal iya. Nunggu yang kecil-kecil ini dikawat lagi sudah jadi Pak. Iya tinggal meneruskan gitu Pak jadi. Iya. Silakan para konsumen. Keempat, Pak. Konsumen yang minat harganya Pak Junet? Ini 1 juta Pak. Ini harga 1 juta. Bisa dinego Pak? Bisa. Tipis-tipis. Alhamdulillah bisa dinego tipis-tipis. Pancang. Harga 1 juta bisa dinego tipis-tipis para konsumen. Silakan yang minat. Selesai. Ini Kemuning. Jawa Pak. Kakinya bagus. Ya, bagus. Subur. Nah, subur. Karakter tua polnya. Nah, ini bibirnya juga besar. Ya, besar. Nah, ini kakinya bagus. Putar Kemuning Jawa Pak Dinet ya? Kemuning Jawa Pak. Berapa harganya Pak Dinet? 250 Pak. Harga 250.000 iya, diobral di Pak Dinet Kemuningnya 250.000 Sudah sini Bougainville. Sahabat saya ini Bougainville. Besar pohonnya, karakter tua, subur daunnya, rimbun. Bougainville Jawa. Harganya Pak Dinet? Ini murah Pak, 200 saja Pak. 200.000. Iya, ini Bougainville harga 200.000. Nah, ini. Bonggol besar Pak. Bonggol besar dan karakter tua. Silakan para konsumen. Ini harga 200.000 Bougainville. Sudah sini? Ini serut Pak Junet. Iya, Pak. Nah, ini serut selesai. Karakter tua. Ada keruak-keruak. Rantingnya rapat. Tapi ini tadi udah laku Pak. Udah laku di toko yang Surabaya Sidoarjo Pak. Dibeli Bapak siapa? Bapak yang biasanya ya tiap hari beli yang di sini banyak banget itu Pak. Alhamdulillah Bapak telah berbagi di tempatnya Pak Dinet. Ini sudah pernah ikut kontes Pak. Pada umur dan selalu di Bapak Dinet. Iya Pak Dinet? Sudah ikut kontes kemarin Pak. Ikut kontes? Iya. Wah bagus sekali dapet kontes ini. Setelah ikut kontes ini. Kaki-kakinya juga butuh. Putar Pak Dinet ya. Udah laku Pak, 4,5 Pak. 4.500.000 Alhamdulillah udah laku. 4.500.000 Ya sementara itu aja Pak, dah maghrib Pak. Dah maghrib malam ya. Terima kasih video kami, jangan lupa tombol subscribe, like, komentar di Instagram.